Ma, astagfirullahaladzim. Oh my god, ma, itu. Iya, kok kayak ini sih? Serbian, dia yang lagi. Ayo ma, kayaknya jinak kita ma. Oh my god. Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube Tua and Official. Apa kabar guys? Semoga kalian sehat selalu ya guys. Oke guys, kali ini kita akan mencari hantu yang bernama Serbian dan Cewesia. Kemarin kamu udah bikin konten ya, katanya benar-benar dari jam berapa kita bahas Serbian dan Cewesia jam 3 pagi guys. Dan kita ini penasaran banget karena kemarin itu ya, tau-tau kita di WA sama orang yang mengaku atau hantu yang mengaku dia adanya Serbian dan Cinagi. Dan dia katanya bakal keluar di jam-jam sekarang yang kayak itu jam pagi di sekitar sini guys. Daerah ya. Nah. Oke. Okay. Kita bakal nunggu dia ya. Atau kita bakal mencari sekitar sini yang benar ada penampakan Serbian Incing Lady. Dan ini ya kayak kemarin udah kamu jelasin ya kayak tentang kemunculan Serbian dan Incing Lady ini ya. Dan itu beneran terjadi di mana kak? Di negara Serbia ya asalnya. Nah, terus kenapa bisa ada di Indonesia gitu loh? Jangan-jangan ini adalah hanya hoax kata ada yang iseng ya? Jangan-jangan Serbian dan Incing Lady kita cuma ya kita nggak tahu. Hmm. Emang kemarin beneran nyata ya? Ada penampakan itu di depan rumah katamu? Soalnya kayak gerakannya itu kulit itu kayak Serbian dan Incing Lady guys. Kan masih bener juga ya kan? Kamu langsung lari katamu. Maksudnya belum, dia belum berjoget tari kolo kan ketemu tari kolo itu kan Serbia belum? Dia mulai melakukan gerakannya sih. Kamu gak langsung kabur gitu ya? Hmm. Oke guys, kita akan mulai yuk Kak Il. Kita akan cari dari sini dulu ya guys ya. Kita akan kemana Kak Il dari sana ya? Ini cukup creepy juga sih ya. Oh ya guys, nah biasanya tuh guys Serbian dan Incing Lady ya. Hmm? Banyak video kalau Serbian dan Incing Lady itu sering menari di bawah tiang lampu. Oh ya guys, itu ada tiang lampu guys, oh my god. Satu dua. Tiang lampu ada dua? Itu satu dan. Oke, nanti kita lihat yuk, sebentar yuk. Aduh aku jadi deg-degan nih. Guys, ada kembang apa ini bunga apa? Bilang. Kamboja, aku tahu. Tahu nggak sih kak? Karena kamboja itu identik dengan apa? Apa ya? Jadi semua kamboja itu kayak sering buat makaman dulu buat ukuran. Aku tahu lah. Oh ya itu ada tiang lampu di situ juga ya guys? Kelihatan nggak sih? Oke, kita akan mulai. Dan oh ya guys, kak apa tari kolo itu ada lagu-lagunya nggak sih kayak lagu khusus gitu, lagu khusus apa kayak musik atau gimana gitu? Ya kurang tahu sih ya guys ya, tapi yang jelas tari kolo itu tari berkelompok. Maksudnya kan cuma satu orang kan itu kan? Nah katanya sih guys, yang udah aku jelasin kemarin, tari kolo itu tari berkelompok atau lebih dari satu. Dan mengapa? Itu Serbian Lady hanya satu karena itu guys. Maksudmu nggak kelihatan gitu pengikutnya? Nggak, nanti jinnya juga ikut menari bersama Serbian. Iya berarti sebenarnya dia banyak gitu kan maksudmu? Tapi cuma kelihatannya yang kita lihat cuma satu gitu ya? Oke. Aduh serem juga ya ternyata ya. Pokoknya kalian jangan ganggu ataupun menegur si Serbian Lady. Jangan di video gitu kan maksudmu? Oke, aku ngerti. Ada seremanya, coba kita lihat sana, Kak, yuk.
Oke, guys, kita akan lihat ya. Itu ada tiang lampu, apakah di situ? Serem banget sih ya. Yang lampu dan ini ada cuitan lampu. Duh, ada asap-asap apa sih ini? Serem gitu ya. Sumpah. Guys. Astagfirullah. Jangan-jangan saat ngedancing lah di mah. Gak tau mah. Ya kan kayak iya. Kayak mau tarian Serbia itu. Serem banget sih. Oh my god. Eh iya, itu kan tari kolo. Ayo mah, kayaknya jelas kita mah. Oh my god. Oh my god, guys, tadi serem banget sih. Tadi tuh kayaknya geren apa enggak sih? Itu tadi tahu-tahu di bawah lampu sebelah kanan kita ya, itu ada enggak tahu ya. Ya juga atau tarian apa? Kalau tadi seperti itu ya. Dan tadi kayaknya sih sempat noleh enggak sih mirip? Sempat noleh tapi kayak enggak jadi gitu loh. Terus kita langsung lari sih ya. Sebenarnya perasaan sih sebenarnya dia tuh perempuan apa laki-laki atau mukanya kayak apa kan kita langsung lansar kan panik ya. Nanti akan ada, kita ulang aja videonya ya, kita zoom bisa nggak sih terlihat penampakannya, terus dia beneran nggak sih noleh ke kita, karena tadi mungkin kita agak berisik ya, jadi langsung dia kayak terpancing noleh gitu guys. Sebenarnya aku pengen lihat dulu sih dia sampai selesai tarinya kayak apa gitu kan. Aduh, serem banget sumpah. Aduh guys, sumpah jangan coba deh guys, sumpah. Oke guys, kan cukup segini aja. Jadi jangan lupa subscribe dan like ya guys ya. Oke guys, wassalamualaikum. Oke guys, ini adalah video reply yang kita zoom guys. Benar, orang itu sempat menoleh ke arah kita guys. Benar-benar serbia dan jelatika guys. Oh my god, serem.